Sabar untuk masuk, nanti Bapak Ibu terjepit. Nanti Ibu terjepit, sabar. Sabar. Katanya besok datang lagi, yang ini hari datang lagi besok, dapat lagi dia. Bagaimana oke, itu? Bu. Siap, siap. Bagaimana itu, Pak? Oh gitu ya, Bang, ya? Oke, Bang. Siap, siap, siap. Itu masukan juga nanti kita upload, mudah-mudahan. Mana ada orang yang jujur. Kondisinya itu nanti akan membuat kerumunan yang bagaimana, kita akan lihat. Kita langsung saja ke mana ini? Ke GSG Pancing. Ke GSG Pancing Jalan William Iskandar Pancing. Ribet ya bilangnya. Tapi Skamal 2 TV akan ngelihat ke situ buat konten dulu. Jangan lupa pakai masker, mahilim. Ngeri kan? Sedap dia idola. Oke, jumpa di sana.
panitia officialnya gimana caranya. Aduh kayak gini ya, sayang kali ya. Ini banyak, masih banyak kenalan nih Sumatera Utara nih. Kayak gini caranya ya. Oke, kita bisa melihat dongan-dongan gambar 2 TV yang hijau kali ya, kayak ginilah jalan ceritanya. Ini nantri juga nih, kita akan coba tanya dulu. Masyarakat yang berdatangan tetap, tapi ya kondisinya kayak gini, rame ngantri Wak. Tapi ada juga nih yang jual semangka, jangan beras aja dibeli, semangka juga dibeli. Siap, oke Pak. Jaga jarak, sabar untuk masuk, nanti Bapak Ibu terjepit. Nanti Ibu terjepit, sabar. 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 Pelan-pelan, awas, terjepit. Karena sudah masuk untuk membeli ya. Muhammad Nur Soleh. Bang, gimana di Batam Abang? Dengan adanya ya pemerintah kayaknya membantu lah dengan catatan harga cukup murah. Abang tertarik pasti dengan itu salah satunya. Iya. Tapi melihat kondisi seperti ini gimana, Bang? Kurang cocok, karena ke masjid kita dilarang, ya kan? Sholat katanya berkerumunan nggak boleh, tapi ini berkerumunan lebih daripada di masjid ini. Jadi kayaknya agak-agak ngawur juga, ya kan? Iya. Ya, kalau masukan dari Bang sendiri gimana, Bang? Iya. Kalau memang ada seperti ini ya dari depan sana sudah ditertibkan. Oh, gitu. Nah, pakai kupon di depan atau daftar antrian kan gitu. Karena kalau begini lebih parah daripada konser pun. Oh, jadi kira-kira gimana? Besok mau datang lagi atau gimana, Bang? Besok buat vlog kita. Boleh. Oke, thank you, Bang. Oke, kunjungi di channel saya ya. Channelnya, Bang? Channelnya Soleh Success. So
Coles Access. Coles Access Channel. Oke bang, nanti aku subscribe. Okay. Aku si Gambal 2 TV namanya bang ya. Apa namanya? Si Gambal 2 TV. Si Gambal 2 TV. Oke, makasih ya bang ya. Thank you. Yang masuk kalau tidak akan selesai besok oleh. Jadi intinya dongan-dongan tidak seperti yang kita pikirkan ya kan. Akhirnya ada, ya apa? Tidak dapat besok datang lagi, jangan-jangan hari ini besok datang lagi. Ah, jadi kekhawatiran kita, ya. Kekhawatiran kita jadinya kalau bisa maunya ya satu-satu gitu bu ya. Katanya besok datang lagi, yang ini hari datang lagi besok, dapat lagi dia. Oke bu, siap-siap. Bagaimana? Oh gitu ya bang ya? Oke bang, siap-siap. Itu masukan juga nanti kita upload mudah-mudahan. Mana ada orang yang jujur, aku semalam belum deh, tapi udah dapat. Iya. Akhirnya orang itu saja ya? Iya. Oke, makasih banyak. Kalau jaga jarak aja, ya seperti ini. Ini kan udah duluan aja, besok udah dapat ya, datang lagi pagi-pagi kemarin. Oke bu, makasih. Ibu dari mana bu? Saya dari daerah Bromo. Dari Bromo, saya dekat ya bu ya, tapi ada yang lebih sampai tidur-tidur di sini mungkin bu ya. Gimana ini pak? Oke, ini masukan ya bu ya, makasih banyak bu. Berarti itu saya ya? Ya bu. Ini berapa beli gini? Apa? Berapa beli gini? Apanya nih pak? Gini. Oke, dengan Si Gambal 2 TV ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, hanya batas, ada limitnya untuk masuk beli beras ini dan langsung ditutup, ramai sekali sampai jam 18 katanya, tapi ya nggak tahu ya, ternyata mungkin ada kuotanya sendiri untuk perharinya, ya nggak tahu ya. Ya tapi ramai sih, ada yang katanya sampai datang jam 7 hanya untuk beli beras ini. Nampak kelihatan memang masyarakat membutuhkan beras yang murah, gula yang murah dan lain sebagainya gitu. Kita coba tanya-tanya dulu nih kepada masyarakat sekitar, gimana sih? Bu, gimana bu? Dapat berasnya bu? Hah? Nggak dapat, kenapa nggak dapat bu? Rame kali ya? Iya. Jadi besok tetap mau datang? Nggak lagi? Putus asa bu ya? Iya. 2 jam menunggu tidak dapat. Oke, itulah dengan Si Gambal 2 TV laporan kita. Ya, mudah-mudahan ya pemerintah juga tetap membuat event seperti ini, akan tetapi maunya ya lebih teratur, lebih rapi. Tapi hari pertama biasa, nanti hari kedua kita akan introspeksi kembali ya. Itu dengan pasar murah KUMKM takjil kebutuhan Ramadan dan Lebaran, lokasinya di GSP Pancing, Jalan Iskandar, Jalan Pancing. Itulah dia. Tapi ternyata banyak yang kecewa, banyak yang tidak dapat. Tapi ya sudahlah, itulah dia. Namanya juga murah. Oke, dengan Iman Batak melaporkan Si Gambal 2 TV. Thank you.